selamat petang atau mau selamat sore ya. Nah, sore hari ini kita nak sambut hari bapak ya guys. Oke, nah, macam anak saya nak sambut hari bapak dia lah. Karena saya jauh sama bapak dan mamak saya di ke Indonesia sana, jadi saya sebut juga lah sambut hari bapak ya. Nah, saya sambut hari bapak, kena makan spesial sedikit lah guys. Oke, saya nak tunjukkan bahannya ya guys ya. Kalau salah saya tunjuk bahannya di komen ya guys ya, karena saya terlalu banyak bahannya ya. Oke, kita tunjuk, kita nak sebut bahannya satu-satu ya guys ya. Dari sini dulu. Ini taco cheese ball ya guys ya. Oke, tak tahu daging apa lah. Dan ini sup stick snow ketam ya guys. Inilah. Ini udang campuran ya guys, halal ya guys ya, ada chop halalnya, dan ini pun ada chop halalnya ya, dan ini pun ada chop halalnya ya, dan ini soya gulung ya guys ya, yang bulan yang lalu saya ada beli ya, ada bikin ya steamboatnya, ada chop halalnya juga ya guys. Oke, dan ini udang ketam. Ikan nipis goreng. Oke, ini ikan nipis goreng ya guys ya, macam-macam ada ya guys ya, dan ada logo halalnya juga ya, ini halal ya guys ya. Oke, dan ini sayur bayam ya, mungkin bayam, bukan bayam yang biasa kita makan lah guys, bayam patah, bayam datang lagi, kubis kecil ya guys sayurnya ya. Dan ini stick ha. Aku tak paham lah, asal seafood ya guys ya. Kalian tahu ini nama, komen ya guys. Dan ini kambing guys. Dan ini ikan patin ya guys ya. Dan ini klang seafood ya guys ya, atau seafood klang ya. Tak tahu nama dia apa ya. Saya ada tulis ya di sana ya guys. Dan ini hati sapi, paru sapi, daging ayam ya guys ya, tahu, telur, dan ada dua bangsa cendawan lah guys ya, kalian pun tahu ini cendawan apa nama ya, dan dua biji tiup apa pemiam ya, yang ini air lah guys. Nah, ini macam sajalah guys ya, sederhana ya, yang penting meriah juga ya, disambut ya hari bapaknya guys ya. Bagi yang ada bapak, sambut hari bapak ya, saya ucapkan selamat hari bapak ya, dan saya pun nak ucapkan selamat hari bapak yang bapak saya di kampung ya, walaupun saya jauh tapi saya kena cakaplah selamat hari bapak, I love you bapak saya, saya sayang bapak saya ya, semoga dia lihat YouTube saya ya, video saya ya. Oke, dan mula-mula kita kena panaskan butternya ya, kena panggang ya, atau kita masukkan cube tom yum dulu ya, dekat sini kita akan panaskan wadahnya atau pemanggangnya ya guys. Selamat hari bapak, semoga diberi kesehatan selalu ya. Doa saya untuk bapak saya ya, semoga sehat selalu ya. Harap COVID-19 hilang ya, dan saya akan dapat baliklah Christmas nanti ya. Karena saya kalau sambut Christmas memang mau balik kampung ya, untuk jumpa keluarga besar ya. Oke, kita kena panaskan butternya ya. Ikan ya guys, kita kena panggang ya guys. Ini kambing ya guys. Selamat hari bapak. Happy ya guys, hari besar disambut-sambut ya. Yang sebagai yang ada bapak, kalau sambut ya, bapak dia mesti happy ya guys ya. Ini tepung di atas ini guys. Ini paru sapi ya guys ya, belum pernah panggang ya guys ya, paru sapi ya, kalau masak biasa ya guys ya,
mungkin dia meletup atau tidak ya guys ya. Kita akan coba ya guys. Dan ini hatinya juga guys, hati sapi ya guys. Bukan hati yang macam ini ya guys ya. Tidak ada hati ya guys. Sebenarkan bulan 7 ya hari Bapak ya guys ya. Kami pun tidak tahu ya guys ya. Karena kalah sabuknya. Tak baru tahu tadi ya, malum lah kami hari kerja sibuk ya. Jadi udang saya tak beli, sotong bukan tak beli ya, mau pergi beli tak ada ya guys ya. Malum lah pasar kecil ya, kita tinggal di pasar kecil ya. Dan kita kena masukkan kelangnya ya guys dalam sini ya. Kelang hijau. Guys, kita nak balik-balik ya guys. Kita nak pendek ya guys ya. Sedap guys makanan hari ini guys. Masak ya, kita kena angkat ya. Dan ini ketamnya pun sudah masak ya. Sedap guys. Oke guys, kita kena panggang ya. Ini udang campur ya guys ya, yang tadi ya. Dan bentuknya macam ini ya guys ya. Kena pakai tangan ambil ya guys ya. Kena pakai kiap mesti, tak dapat ambil ya. Macam agar-agar ya guys ya. Macam puding ya, orang bikin macam ini ya. Oke, kita akan balik benda yang lainnya, daging lainnya. Ini kambing benar-benar. Guys, ini ikannya agak hancur ya guys ya. Kita kena angkat ya, dia sudah masak ya guys. Hancur guys, lekat ya guys ya. Pemanggangnya tak bagus ya guys ya. Dan kita kena letak kambingnya lah, letak sini lah. Dan kita kena angkat sapinya ya guys. Sapinya masak ya, sama apa nama harum sapi. Oke guys, kerang hijau kita dah pun siap ya, dan masak ya. Kita kena angkat ya. Kalau mau pedas lagi, tambah cili ya guys ya, tambah cabai ya. Ini ke selera masing-masing ya guys. Sedap guys. Kambingnya ada yang sudah masak ya guys ya. Kita kena angkat ya guys. Ya, baru angkat terus makan terus habis ya guys ya. Sangat bagus ya guys. Karena sedap ya guys ya. Ini macam baru bagus ya. Oke, kambingnya sudah pun siap. Boleh dimakan ya. Oke guys, sayurnya pun sudah siap ya. Sudah masak ya. Kita kena angkat ya. Sayur lainnya. Kita kena masak kelang cukurnya guys ya.
selesai ya guys ya. Saya mau makan ya guys ya. Dan kita kena campurkan sama sayur soya gulung lah. Oke, soya gulungnya kita masuk ya guys ya. Ini tak perlu masak lama-lama ya guys ya. Karena dia sudah empuk dan sudah rangup ya guys ya. Rumah sebelah pun sambut hari bapak ya guys ya. Dia buka bunyi radio ya. Guys, ini masaknya 3 saat ya. Dia dah memasak ya. Oke. Guys, kita kena peng kambingnya guys ya. Nah, kalau kalian suka, di subscribe, komen, like, and share. Dan tombol loncengnya guys. Sampai sini dulu video saya. Bye-bye.